الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون اما بعد ومسلمين oh, berbahagia. Kita كتاب kepada Allah الله تبارك وتعالى kalimat syukur, kalimat yang pertama kali kita ucapkan setiap memulai khutbah Jumat. Karena dengan nikmat dari Allah lah kita bisa hadir di tempat ini, kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, keluasan waktu, serta nikmat lainnya yang sangat banyak sekali. Sehingga kita bisa melaksanakan ibadah salat Jumat secara berjamaah. Dan kita berharap mudah-mudahan Allah menerima amal ibadah kita. Jamaah sekalian yang berbahagia Sebagaimana yang telah diketahui bahwa Pada hari ini adalah hari-hari yang mendekati berakhirnya bulan Ramadan Dan sebentar lagi insya Allah kita akan memasuki bulan syawal Kita memasuki garis finish Tinggal sedikit lagi Tinggal beberapa waktu lagi dan inilah yang menentukan seseorang itu orang yang bertakwa atau tidak. Salah satu cara cara kita untuk mengevaluasi diri kita, apakah kita ini sudah bertakwa atau belum, kita tinggal lihat di 10 hari terakhir. Apakah kita semakin semangat? Apakah kita semakin bersungguh-sungguh? Apakah kita akan semakin termotivasi untuk meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala? karena Allah tabaraka wa taala berfirman di surah ar-rahman hal jazaa'ul ihsan illa al-ihsan ayyi ala'i rabbikuma tukadhiban. Allah tabaraka wa taala berfirman bahwa tidak ada balasan dari kebaikan melainkan kebaikan juga yang akan didapatkan oleh seorang hamba ketika kita melakukan kebaikan ketika kita melakukan berbagai macam bentuk ketaatan maka Allah pun akan semakin menambahkan kebaikan kepada kita. Semakin kita melakukan berbagai macam ketaatan yang benar sesuai syariat dengan niat yang ikhlas dan tentunya tata caranya sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam maka Allah pun semakin menambahkan taufik dan hidayah kepada kita. Di hari-hari terakhir seperti ini, mohon maaf, banyak sekali yang tumbang banyak sekali yang futur, banyak sekali yang tidak lagi bersemangat untuk semakin dahsyat ibadahnya kepada Allah. Kaum muslimin, kita saksikan mereka sibuk dengan perdagangannya, sibuk dengan persiapan lebarannya, kuenya, makanannya, dan lain-lain. Subhanallah, bukan seperti ini contoh ciri khas orang-orang yang bertakwa. Kalau seperti itu, kesibukannya yang lebih banyak. di akhir-akhir Ramadan, maka sangat kuat perkiraan kita, orang itu tidak berhasil. Tidak sukses ibadah Ramadannya. Karena balasan dari kebaikan adalah kebaikan. Min hasanah al hasanatu ba'daha. Dijelaskan oleh para ulama seperti Imam Ibn Kathir dan juga Al-Imam Ibn Rajab dan lain-lain para ulama. Mereka juga menjelaskan bahawa balasan dari kebaikan Adalah kebaikan. Balasan dari kebaikan adalah kebaikan. Kalau kita beribadah di awal Ramadan sampai hari ini, dan kita melakukan kebaikan dan ketaatan yang benar dengan ikhlas dan sesuai syariat, dan Allah menerima amal ibadah kita, maka tentunya Allah akan semakin menambahkan kebaikan-kebaikan berikutnya, terutama di akhir-akhir Ramadan. Allah semakin menambahkan taufik dan hidayah kepada kita. Dan orang itu semakin mendekatkan diri kepada Allah, jadilah dia orang bertakwa. Karena tujuan dari ibadah Ramadan agar kita mampu menjadi orang yang bertakwa. Dan orang yang bertakwa, orang yang Allah terima amal ibadahnya, innamayataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima amal yang dilakukan oleh orang yang bertakwa saja. Maka jemaah sekalian ini berbahagia. Kita akan melihat beberapa contoh tanda-tanda ibadah Ramadan diterima. Ibadah Ramadan diterima atau tidak oleh Allah, tentunya Allah yang tahu. Ini misteri, kita tidak bisa memastikan bahwa kita termasuk terpilih ibadahnya diterima, tidak bisa. Allah yang Maha mengetahui tetapi tentu kita berharap kita terpilih menjadi hamba Allah yang diterima amal ibadahnya dan para ulama sudah menjelaskan paling tidak kita bisa memprediksi kita bisa memperkirakan tanda-tanda orang-orang yang diterima amal ibadah Ramadannya yang pasti dia makin semakin baik semakin bertakwa yang pertama adalah dia semakin senang untuk melakukan berbagai macam ketaatan dan kebaikan Semakin suka, semakin cinta dengan kebaikan yang sesuai syariat, dan semakin bersungguh-sungguh untuk melakukan kebaikan dan ketaatan, dan semakin ringan dan mudah untuk melakukannya, bahkan istiqomah di atasnya. Ini tanda yang pertama. Kalau ibadah Ramadan kita diterima oleh Allah, pasti Allah akan tambahkan taufik dan hidayah. Kalau ibadah Ramadan kita diterima oleh Allah, pasti kita menjadi orang bertakwa. Di antara yang pertama, kita semakin senang dan cinta dengan berbagai macam bentuk ketaatan. Apapun yang Allah dan rasul-Nya perintahkan, yang wajib, bahkan yang sunnah, kita berlomba-lomba untuk bisa mengerjakannya sebaik mungkin. Apakah tanda itu sudah ada pada diri kita di akhir Ramadan ini? Semakin cinta, semakin senang dengan ketaatan. Semakin cinta dan senang untuk mendekatkan diri kepada Allah. Yang wajib pasti dikerjakan, yang sunnah pun dia berlomba-lomba untuk dikerjakan. Semakin mendekati akhir Ramadan, semakin dahsyat kualitas ibadah dan kuantitas ibadah yang dia kerjakan. Coba kita evaluasi sama-sama, apakah kita semakin baik. Ingat, balasan dari kebaikan. Adalah kebaikan. Kalau betul-betul kita melakukan kebaikan, dari mulai awal Ramadan, pasti Allah akan berikan kebaikan berikutnya. Kebaikan berikutnya, kebaikan berikutnya, dampak hasil akibat dari kebaikan sebelumnya berarti diterima oleh Allah. Subhanallah. Tapi kalau seandainya kata Imam Ibn Rajab rahimahullah, seandainya seseorang itu melakukan kebaikan, melakukan kebaikan, kemudian setelah itu diikuti oleh keburukan, setelah melakukan kebaikan diikuti oleh keburukan, kejahatan, kejelekan, dosa dan maksiat yang begitu banyak, maka ini pertanda kebaikan yang dia lakukan sebelumnya yang dia anggap itu baik berarti Allah tidak terima. Ini cara kita mengevaluasi kalau sampai di detik terakhir ini, hari-hari terakhir ini, semakin banyak dosa dan maksiat, semakin tidak mau untuk mendekati Allah, dan kita beribadah dengan sebanyak-banyaknya ibadah. Kita bertobat, kita berdoa, kita berusaha untuk istighfar dan berharap ibadah kita diterima, maka dikhawatirkan ibadah yang kemarin tidak diterima. Ini yang pertama, ya. Jadi, semakin cinta, semakin senang dengan berbagai macam ketaatan, dan selalu berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah dan merasa ringan dan mudah untuk melakukan ketaatan itu. Tidak ada rasa berat di hatinya untuk melakukan yang wajib maupun yang sunnah. Salat lima waktu pasti di masjid dia. Ini hasil Ramadan. Kalau salatnya masih di rumah bagi laki-laki tanpa ada uzur, jangan-jangan ini khawatir ibadah Ramadan-nya tidak diterima. Bagi laki-laki wajib di masjid, Ketika mereka tidak ada uzur, ini hasil dari Ramadan, semakin bertakwa, orang bertakwa pasti ibadahnya di masjid. Ketika melakukan ibadah lima waktu, subuh sampai isyaknya tidak mungkin di rumah ketika tidak ada uzur. Ini salah satu yang nyata, sholatnya pasti di masjid. Dan juga ibadah-ibadah yang lain, berdahsyat sekali ibadahnya. Kemudian yang kedua, Tanda-tanda amal ibadah Rabad dan diterima oleh Allah adalah seseorang hamba itu semakin benci dan tidak suka dengan dosa. Dia semakin benci dan tidak suka dengan berbagai dosa dan maksiat. Yang haram pasti dia tinggalkan, yang makruh dia tinggalkan, yang syubhat dia tinggalkan. Subhanallah. Jadi levelnya semakin baik, kenapa? Karena iman semakin bertambah. Iman semakin bertambah, rasa takut kepada Allah semakin bertambah, rasa cinta kepada Allah semakin bertambah, rasa harap kepada Allah semakin bertambah. Cinta dengan kehidupan akhirat lebih dahsyat dibandingkan cinta dengan kehidupan dunia. Itu hasil Ramadan, sehingga dia tidak mau melakukan yang haram maupun yang makruh, bahkan yang syubhat. Dia tinggalkan semuanya. Levelnya sudah bertakwa, itu bukan main-main. Berarti orang itu dekat kepada Allah. Orang itu punya rasa takut yang lebih tinggi kepada Allah. Dia memiliki rasa benci dan tidak suka dengan dosa dan maksiat, dan dia menjauhi semua itu serta dia merasa ringan dan gampang menjauhi perbuatan itu. Adakah itu pada diri kita? Benci dengan dosa, dosa apa saja, dosa besar maupun dosa kecil, kita enggak suka. Karena Allah tidak suka, kita pun tidak suka. Sesuatu yang Allah cintai, kita pun mencintainya. Sesuatu yang Allah benci, kita pun mencinta, membencinya. Itu merupakan bukti keimanan. Dan ringan, gampang sekali untuk meninggalkan dosa itu. Tidak masalah, saya tinggalkan ini karena Allah. Karena semua aktivitas saya, saya tujukan untuk Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. katakanlah sesungguhnya salatku ibadahku hidupku dan matiku untuk Allah karena Allah dan demi Allah itu sikap orang yang bertakwa jemaah sekalian jadi semakin cinta kepada kebaikan dan terus melakukan ketaatan dan ringan untuk melakukannya bahkan istiqomah di atasnya yang kedua semakin benci kepada dosa dan maksiat apapun dan dia pun semakin ringan untuk bisa menjauhinya ini tanda ibadah Ramadan kita diterima, sukses. Karena memang seperti itulah yang Allah inginkan. Orang-orang bertakwa itu bukan orang sembarangan. Maka kalau sampai akhir Ramadan, bahkan setelah selesai Ramadan, masuk syawal nanti, ternyata kita tidak suka dengan kebaikan, tidak suka dengan syariat, tidak suka dengan sunnah Nabi SAW. Bahkan kita kembali jatuh kepada dosa yang seringkali terus menerus menjadi kebiasaan. Na'udzubillah. Ini pertanda bahwa ibadah Ramadan kemarin tidak diterima oleh Allah. Allah sudah menjanjikan dan Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Inna Allah la yukhliful mi'ad. Hal jazaul ihsan illa al-ihsan. Fabi ayyi ala rabbikum atukadziban. Tidak ada balasan dari kebaikan melainkan kebaikan juga yang akan Allah berikan kepada seorang hamba. Min thawabil hasanah al-hasanatu ba'daha. Di antara di antara tanda-tanda kebaikan yang akan diterima oleh seorang hamba ketika dia melakukan kebaikan dia akan mendapatkan kembali kebaikan-kebaikan berikutnya yang Allah berikan kepadanya. Yang ketiga, jemaah sekalian. Tanda-tanda Ramadan diterima oleh Allah Tabaraka wa Taala adalah orang itu semakin bersih hatinya. Semakin mudah mendapatkan kekhusyuan dan semakin mudah tumbuh rasa takut kepada Allah. Karena satu bulan kita berpuasa Ramadan, dalam rangka untuk membersihkan hati, untuk melembutkan hati yang keras, kita tidak makan dari subuh sampai maghrib. Kita berpuasa karena Allah, kita menjauhi berbagai macam perbuatan maksiat dan dosa. Semua ini adalah cara-cara yang Allah inginkan untuk kita lakukan. Kita digembleng, kita ditempa selama satu bulan agar hati kita semakin lembut hatinya bersih, kolbun salim. Tidak ada dosa-dosa di hati. Tidak ada namanya riak, sum'ah, ujub, sombong, hasad, iri, dengki, buruk sangka sama orang lain. Semakin tidak ada, semakin tidak ada. Karena hati semakin bersih. Dengan puasa itu merupakan cara Allah agar kita menjadi orang yang sabar. Sabar di hati kita, Sabar di lisan kita dan sabar pada anggota badan kita untuk taat kepada Allah, untuk menjauhi berbagai macam dosa dan maksiat, dan sabar untuk menghadapi ujian dan cobaan yang Allah berikan kepada kita. Maka, jemaah sekalian, coba kita evaluasi apakah di akhir-akhir Ramadan ini ternyata hati kita masih keras, masih susah tersentuh, membaca Quran hanya lewat saja, targetnya menghatamkan Al-Quran memang khatam, tapi pernahkah kita tersentuh, terenyuh, menangis ketika membaca Al-Quran? Ketika kita mendengar nama Allah disebut, bergetarkah hati kita? Sedangkan Allah menyebutkan bahwa orang-orang beriman itu adalah orang-orang yang apabila disebut nama Allah, disebut nama Allah, bergetar hatinya. Apabila dibacakan firman Allah, maka bertambah-tambah imannya. Itu ciri khas Pasti orang beriman ini disebut nama Allah, bergetar hatinya. Ketika dibacakan ayat-ayat Allah, maka bertambah-tambah imannya, hatinya lembut. Dengan kita tidak makan, tidak minum selama sebulan, ini luar biasa, bukan Senin kemis lagi, bukan puasa ayam mulbit. Ini caranya Allah agar hati menjadi lembut. Hati yang menjadi lembut inilah yang melahirkan rasa takut kepada Allah, rasa cinta kepada Allah. rasa harap kepada Allah sehingga ibadahnya dahsyat kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya dan para tabiin serta para ulama-ulama setelahnya sampai hari ini kenapa mereka bisa dahsyat ibadahnya kenapa mereka bisa dahsyat rasa takutnya kepada Allah kenapa mereka mudah berjuang mudah berkorban mudah untuk memberikan apapun yang mereka bisa berikan Waktunya, tenaganya, fikirannya, hartanya, bahkan jiwanya untuk Allah, untuk mendapatkan akhirat, karena hatinya bersih, hatinya kolbun salim. Itu hasil dari puasa, itu hasil dari ibadah, itu hasil dari munajat-munajat dan doa yang dia lakukan kepada Allah. Allah berikan tambahan-tambahan, balasan dari kebaikan adalah kebaikan, berarti ibadahnya diterima karena dia semakin baik ilmunya semakin bertambah, imannya semakin bertambah dan amalnya semakin bertambah dan target kita selama di dunia ini bukan hanya Ramadan saja, bahkan sampai mati, target tertinggi dan terbesar kita adalah ingin menjadi orang yang bertakwa dalam pandangan Allah bukan dalam pandangan manusia. Target kita di akhirat ingin masuk surga dan melihat wajah Allah. Itu target kita di akhirat. Masuk surga, Allah berikan ampunan, Allah berikan rahmat dan bisa melihat wajah Allah. Adapun target kita di dunia adalah ingin menjadi orang bertakwa. Maka jangan kita menjadi orang yang berjalan di tempat. Tidak maju-maju iman kita, ilmu kita, amal kita. Sudah tinggal sedikit lagi, Ramadan selesai. Tapi subhanallah, baca Qur'annya juga masih belum banyak. Zikirnya juga jarang sekali dilakukan. Bangun malamnya juga, malas. Tidak mungkin orang yang diterima Ramadannya seperti ini. Orang yang diterima Ramadannya adalah orang yang semakin termotivasi, semangat dan bersungguh-sungguh, apalagi menjelang berakhirnya Ramadan, maka mereka semakin bersedih dan mudah mereka menyesal ketika mereka terlewatkan tidak bisa melakukan perkara yang wajib maupun yang sunnah. Ada perasaan seperti ini dan itu merupakan tanda-tanda yang keempat. Yang ketiga tadi, hatinya semakin bersih, mudah tumbuh rasa takut kepada Allah. Yang keempat adalah dia akan semakin bersedih dan menyesal apabila terlewatkan tidak bisa melakukan perkara yang wajib dan sunnah. Adakah kita seperti itu? Yang kelima, jamaah sekalian, tanda-tanda orang yang diterima Ramadan adalah orang yang baik akhlaknya. Akhlaknya semakin baik, mudah memaafkan kesalahan manusia. Dia mudah untuk menekan emosinya, tidak mudah tersinggung, tidak mudah marah. Akhlaknya luar biasa. Minta maaf atau memaafkan kesalahan manusia. Karena ini ciri khas orang-orang bertakwa adalah orang-orang adalah orang yang mudah menahan amarahnya dan mudah memaafkan kesalahan manusia dan akhlak-akhlak yang baik. Pergaulannya baik, habluminanasnya baik, Murah senyum, mudah membantu orang lain, dan seterusnya. Intinya, ini semua yang saya sampaikan adalah ciri-ciri orang bertakwa. Memang, ini target kita sampai mati, bukan hanya sekedar Ramadan, tapi paling tidak kita mengevaluasi diri kita sepanjang Ramadan ini, khususnya di akhir-akhir Ramadan. Apakah kita sudah ada itu sifat-sifat yang saya sebutkan tadi? Subhanallah, dan sifat berikutnya adalah dia akan semakin mengikuti syariat dan sunnah yang telah disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Semakin dia mengikuti Quran dan Sunnah itu tanda-tanda diterimanya Ramadan. Bukan semakin jauh dari Al-Quran, bukan semakin jauh dari Sunnah, bukan semakin jauh dari cara beragama yang benar. Cara beragamanya harus lebih baik. Itu tanda-tanda diterima Ramadan. Bukan dibuat-buat. Ibadah menurut perasaan dan hawa nafsu masing-masing orang. Dan tanda berikutnya adalah Seseorang yang diterima amal ibadah Ramadannya, maka perhatiannya, kepeduliannya ya kepada perkara-perkara kehidupan akhirat lebih besar dibandingkan kehidupan dunia. Apapun yang berkaitan dengan akhirat, selalu dia berusaha untuk bisa melakukannya dan bersungguh-sungguh untuk bisa mengerjakannya. Waman aradal akhirah wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'min fa'ulaika kana Kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, barang siapa yang bersungguh-sungguh, dia berkeinginan untuk mendapatkan akhirat. Barang siapa yang berkeinginan untuk mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan di akhirat. Dan dia bersungguh-sungguh untuk bisa mendapatkannya. Dan dia seorang mukmin maka mereka lah orang-orang yang akan diberikan balasan dengan balasan yang baik. Di dunia diberikan balasan dan di akhirat pun akan diberikan balasan. Jadi, jamaah sekalian berbahagia, sebetulnya sangat banyak ya tanda-tanda ibadah Ramadan diterima. Ini hanya sedikit yang saya sampaikan. Intinya, satu yaitu orang itu semakin lebih baik. Itu saja, semakin lebih baik dan lebih baik itu bukan hanya ketika di akhir Ramadan, tapi juga terlihat sekali semakin baik iman, ilmu, dan amal. Segala sesuatu lebih baik, lebih baik, dan lebih baik ketika berada di bulan Syawal, Jul Zulhijjah dan seterusnya dia pertahankan ketakwaannya sampai bertemu lagi Ramadan di tahun yang akan datang. Meskipun kita tidak tahu. Meskipun kita tidak tahu apakah kita bisa bertemu lagi Ramadan di tahun yang akan datang. Bisa jadi ini merupakan Ramadan yang terakhir. Karena hidup kita singkat. Dunia ini sebentar tidak lama dan semua pasti akan mengalami kematian. Ini merupakan salah satu perkara yang memotivasi para ulama, orang-orang saleh yang mereka beribadah dengan ibadah yang begitu banyak. Rasa takut kepada Allah begitu besar karena mereka khawatir jangan-jangan Ramadan ini merupakan Ramadan yang terakhir sehingga mereka mati-matian, mereka habis-habisan untuk bisa melakukan kebaikan apapun memang capek, letih, lelah, kurang tidur, ngantuk, dan seterusnya. Tapi mereka terus berusaha untuk memperbanyak kebaikan khususnya di 10 hari terakhir ini. Dan jangan lupa, meskipun mereka orang-orang saleh, orang-orang bertakwa dengan capeknya, letihnya, lelahnya, mengantuknya, kurang tidurnya, bangun malamnya, baca Qur'annya, berkali-kali menghatamkan Al-Quran. Meskipun itu mereka kerjakan, tapi mereka Merasakan nikmat ibadah, manisnya ibadah, dan lezatnya ibadah. Satu sisi capek, letih, lelah. Sisi yang lain, nikmat ibadah, lezat ibadah, dan manisnya ibadah pun mereka rasakan. Kenapa? Karena itu juga merupakan... Salah satu bentuk balasan dari kebaikan yang mereka lakukan. Balasan dari kebaikan adalah kebaikan. Yakinlah demi Allah jemaah sekalian, kita harus yakin kepada Allah. Kalau kita melakukan kebaikan, melakukan ketaatan apapun yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam sesuai syariat dan kita lakukan dengan ikhlas, bukan riya, bukan sum'ah, bukan ujub, bukan sombong, maka lihat Demi Allah, kita akan melihat langsung pengalaman spiritual kita, pengalaman kehidupan kita sehari-hari, balasan-balasan kebaikan yang Allah berikan itu sangat banyak. Berasa sekali kita, dibantu, ditolong, dilindungi, dijaga, dijaga iman kita, dijaga hati kita, dijaga agama kita, dijaga rasa takut kita kepada Allah. Semuanya dijaga karena kita menjaga Allah maka Allah pun akan menjaga kita. Ihfazillah. Jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Jagalah Allah maka Allah akan berada di hadapanmu. Kita menjaga Allah artinya kita menjaga aturan-aturan Allah, menjaga batasan-batasan Allah, menjaga hukum-hukum Allah. Kita beribadah kepada Allah bukan sekedar menggugurkan kewajiban. Kita beribadah kepada Allah bukan sekedar menyelesaikan perintah yang Allah wajibkan kepada kita tetapi usahakan saya dan anda sama-sama kita beribadah dengan cinta kepada Allah kita beribadah berlandaskan rasa takut kepada Allah kita beribadah berlandaskan rasa harap kepada Allah kita butuh kepada Allah meskipun Allah tidak butuh kepada kita maka dekatkan diri kita kepada Allah terus kita pertahankan ketakwaan ini sampai akhir Ramadan bahkan sampai akhir hidup kita dengan demikian, semoga kita termasuk orang-orang yang diterima amal ibadah Ramadan atau amal ibadah kita selama hidup di dunia ini. Aku lukau wa astaghfirullah li walakum. Alhamdulillah Hamdan kathiran tayiban mubarakan fihi Kama yuhibu rabbuna wa yardha Wa nusalli wa nusallim ala nabiyina Muhammad Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Amma ba'ad Kau muslimin yang berbahagia Di khutbah yang kedua ini Marilah kita berdoa kepada Allah Tabaraka wa ta'ala Tentunya doa merupakan senjata kita Dan kita banyak berdoa sepanjang Ramadan ini kita minta dikuatkan iman kita, minta ditambahkan taufik dan hidayah. Berbagai macam bentuk kalimat doa yang kita panjatkan kepada Allah. Setiap hari, setiap saat kita berdoa kepada Allah karena tidak ada yang bisa mengijabah doa kita kecuali Allah tabaraka wa taala. Kita minta ditambahkan iman, kita minta ditambahkan ilmu dan amal kita. Kita minta agar Allah jadikan kita mampu menjadi orang bertakwa dan menjadi semakin baik dan bahkan kita berharap kita termasuk orang yang diterima amal ibadahnya di malam Lailatul Qadar. Di malam Lailatul Qadar, di malam-malam ganjil dan lebih besar peluang jadi malam ke-27. Tadi malam bisa jadi kita sudah beribadah dengan ibadah yang kita lakukan secara maksimal, tentunya kita berharap diterima oleh Allah tabaraka wa taala kalau Allah terima amal ibadah kita kita bisa melihat pada diri kita ternyata kebaikan lebih banyak dibandingkan keburukan dan kita semakin cinta kepada Allah kita semakin cinta kepada Rasulullah kita semakin cinta dengan Islam ini dan kita semakin benci dengan apapun yang bertentangan dengan syariat dan kita berusaha menyiapkan bekal sebanyak-banyaknya sebelum datangnya malaikatul maut untuk mencabut nyawa kita Mumpung jamaah sekalian, kita masih hidup, masih bernafas, masih ada kesempatan detik demi detik, waktu demi waktu yang kita lalui untuk mempersiapkan bekal. Jangan-jangan lupa yang terakhir, jangan lupa yang terakhir, jangan sombong dan ujub dengan amal yang telah kita lakukan. Jangan sombong, karena kita mungkin kaget dengan ibadah yang kita kerjakan sampai hari ini. Kaget dengan diri kita sendiri, betapa hebatnya saya, betapa banyaknya ibadah saya. Bisa jadi ada yang seperti itu karena mereka tidak pernah beribadah sebanyak ini di bulan-bulan yang lain. Maka, hati-hati, banyak sekali kaum Muslimin yang menjadi korban. Mungkin mereka sudah ibadah sesuai sunnah, sesuai syariat, sesuai dengan bagaimana Rasulullah dan para sahabat mencontohkan. Tapi, banyak yang jatuh dari sisi niat, ingin pamer dengan ibadahnya. ingin tunjukkan bagaimana kiroahnya, bagaimana membaca Qurannya, bagaimana salat malamnya dan lain-lain. Rentan sekali gangguan syaitan untuk supaya kita tidak ikhlas kepada Allah. Maka berhati-hatilah kita, jangan ujub dan sombong dengan ibadah. Kalaupun kita sudah beribadah dengan yang wajib maupun yang sunnah, tapi ingat bahwa semua masih misteri. Tidak ada yang bisa mengetahuinya kecuali Allah Taala. Bahkan ciri khas orang yang saleh, ciri khas orang yang bertakwa, ketika mereka sudah beribadah, kemudian tumbuh rasa takut kepada Allah setelah beribadah. Kenapa? Karena mereka pun tidak tahu. Kalau orang yang melakukan dosa dan maksiat setelah itu takut kepada Allah, itu wajar. Memang Allah akan memberikan bisa jadi balasan siksaan dan hukuman kepada mereka karena selesai berbuat dosa. Tapi orang yang selesai melakukan kebaikan yang dahsyat, kemudian tumbuh rasa takut kepada Allah kata Nabi alaihi salatu wasallam alladziina yusallun wa 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 hum minhum orang-orang yang mereka telah mendirikan salat mereka telah berpuasa mereka telah bersedekah lalu kemudian tumbuh rasa takut kepada Allah takut kalau amal mereka tidak diterima subhanallah sudah salat sudah berpuasa, kata Nabi, dan mereka pun sudah bersedekah, dan banyak ibadah yang mereka lakukan, kemudian tumbuh rasa takut kepada Allah, kalau ibadah mereka tidak diterima maka Allah mengatakan dengan orang yang seperti ini, orang yang seperti ini, kata Allah adalah orang-orang yang akan bersegera bersegera untuk melakukan berbagai macam kebaikan-kebaikan berikutnya, dia akan bersemangat bersemangat, dan selalu mudah untuk meningkatkan keimanan dan menjauhi kemaksiatan. Orang-orang inilah yang bersegera berlomba-lomba untuk mendapatkan ampunan Allah, rahmat Allah. Dan mereka itulah wahum laha sabiqun. Dan mereka itu yang lebih dahulu nanti akan mendapatkan balasan kebaikan. Semoga kita termasuk di dalamnya. Mari kita berdoa jemaah sekalian. Semoga Allah mengijabah doa kita. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك علي محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قالي الحاجات اللهم يا حي يا قيوم

اللهم لا حول ولا قوة إلا بك، اللهم يا كريم، اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسابقنا ودليلنا إلى جناتك جنات النعيم ya arhamar rahimin. Allahumma, Allahumma taqabbal salatana. Allahumma taqabbal kiamana, Allahumma taqabbal ruku'ana. Allahumma taqabbal sujudana. Allahumma taqabbal siyamana ya karim ya arhamar rahimin. Allahumma taqabbal tilawatana. Allahumma taqabbal taubatana. Allahumma taqabbal sadaqatana. اللهم تقبل زكاتنا اللهم تقبل دعاءنا اللهم تقبل جميع أعمالنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك التواب الرحيم اللهم اللهم اجعلنا من المتقين اللهم اجعلنا من الصابرين اللهم اجعلنا من الفائضين اللهم يا اكرم الاكرمين ويا رب رب العالمين اللهم يا اكرم الاكرمين ويا رب رب العالمين ويا رب العالمين يا كريم يا رحيم يا حليم يا عظيم اجرنا من النار اجرنا من النار اجرنا من الجحيم برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغارا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغارا اللهم يا كريم اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغارا اللهم اجرنا من النار اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقاب ابائنا وامهاتنا من النار اللهم انا نسألك اللهم انا نسألك الجنه ونعوذ بك من النار اللهم انا نسألك الجنه ونعوذ بك من النار برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم انا نسألك حسن الخاتمه ونعوذ بك من سوء الخاتمه اللهم انا نسالك حسن الخاتمه ونعوذ بك من سوء الخاتمه اللهم هون علينا في سقرات الموت اللهم هون علينا في سقرات الموت اللهم هون علينا في سقرات الموت اللهم انا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنه المحيا والممات ومن فتنه المسيح الدجال اللهم انت الله لا اله الا انت اللهم انت الله لا اله الا انت اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم يا كريم اللهم يا حي يا قيوم اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اجعل ممن يصوم رمضان ايمانا واحتسابا اللهم اجعلنا ممن يقوم قوم رمضان ايمانا واحتسابا اللهم اجعلنا ممن يقوم ليله القدر ايمانا واحتسابا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين والحمد لله رب العالمين